Ide bagus. Kita harus bikin sejarah, men. Sebelum kita lulus dari sekolah ini. Kita harus bikin hal yang gila. Hal yang gak bakal bisa dilupain sama semua orang. Terus ide lo apaan? Bang. Bang. Tahun itu kami masih kelas 12. Tahun di mana Steve Jobs menikmati kesuksesan iPod pertama. Tahun di mana lagu Topeng milik Peter Pan terdengar di mana-mana. Mike Mohede menang di Indonesian Idol, film Sohoki diputar, tahun di mana rakyat Aceh berjuang untuk pulih setelah ditimpa bencana tsunami, dan tahun di mana kami mengalami puncak kebosanan belajar di sekolah. Ini gawat, Lid. Gawat. Pasti ulangan matematika, kan? Udah tahu. Nih. Aduh, bukan. Nih. Kumbang mau bunuh diri. Bang, turun! Kumbang, ngapain kamu? Ayo, turun. Anjing, akhirnya tercatat dalam sejarah UNEMED. Kumbang mau bunuh diri. Keren lu, Bang, keren lu. Kumbang, ayo turun. Ini apa sih? Kumbang, kayaknya cukup deh, Bang. Ntar lagi belum kelar nih. Ditinggalin pacarnya, kan? Kayaknya nggak mungkin deh, Pak. Soalnya setahu saya tuh nggak ada Ciyomo sama Kumbang, Pak. Inilah sahabat-sahabat gua, Daniel. Manusia yang otaknya paling mesum sedunia. Abdu. Si narsis yang merasa dirinya setampan Ariel Peter Pan. Batas gue jadi komel-komel, monyet, aduh! Basuki, si lugu dengan rasa solidaritasnya yang tak akan lapuk dimakan zaman. Hai. Dan ini dia, Olive. Alasan utama kami masih betah berada di sekolah. Juara kelas, siswa teladan dari TK peraih medali emas Olimpiade Fisika. Dialah bunga dalam hati kami. Thanks ya, lu udah nyelamatin nyawa gua. Kamu tuh gila ya. Udah mau lulus masih aja kelakuannya kayak anak kecil. Apanya kayak anak kecil sih? Di pikirannya. Orang dewasa tuh mikirnya panjang. Celananya juga. Celana. Kenapa kalian selalu bikin pusing para guru di sini? Kenapa? Karena kita nggak ini. Jangan dijawab, itu bukan pertanyaan. Kesabaran itu ada batasnya.
Jadi kalian jangan memaksa Bapak untuk mengeluarkan kalian dari sekolah ini. Atau kalian maunya begitu? Jawab! Ini pertanyaan! Pertanyaannya apa ya, Pak? Ya ampun. Sudah. Saya tahu kalian mau jawab apa. Kalian lihat itu. Biarlah, kalian lihat. Lihat! Iya, ya, Pak. Lagi dilihat, Pak. Bagus. Mata kalian masih bagus. Cuma sayang hati kalian yang kabur. Ayo bersihkan. Sekarang, Pak. Tahun depan. Oh. Ada yang bilang sekolah masa yang paling indah. Kami setuju. Jika tidak ada matematika, fisika, kimia, hanya cukup ada ekskul dan oli. Setiap dari kami mencoba mencuri perhatiannya Olive. Tapi seperti biasa, tidak ada satupun dari kami yang dapat memikat hatinya. Kumbang, ayo nyarap dulu. Iya, Nyak. Be, anak lu nih, sekolah bukannya belajar, yang ada malah dihukum mulu. Itu juga belajar, Nyak. Belajar bertahan dalam aturan. Nah, kan banyak nih ya, orang zaman sekarang kalau salah nggak mau dihukum. Nyogok sana, nyogok sini. Ayah nggak mau kayak gitu. Ayah kalau salah harus dihukum. Be, dengerin tuh anak lo. Mulutnya kalau udah debat, kagak pernah mau ngaku salah. Masalahnya, ntar lo mau jadi apa? Di sekolah sama di rumah pertanyaannya sama aja. Mau jadi apa kamu ntar? Mau jadi apa lo? Nah emangnya lo mau jadi apa? Aye, Aye mau jadi kayak babe aja. Hidup sederhana, punya bengkel, jujur. Wah, top deh. Aye tuh bangga sama babe. Emang kagak pernah kepikir sama lo? Buat ngewujudin impian emak. Jadi bintang film? Enggak. Aye berangkat dulu. Tunggu. Restunya belon. Oh iya. Assalamualaikum, Nyak. Waalaikumsalam. Be, ayah berangkat dulu, Be. Iya. Hati-hati lu ya. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Gue baru dengar kalau lu ternyata punya impian buat jadi bintang film ya. Kagak. Itu mah bikin-bikinannya si Kumbang aja. Ayo mah, jadi bininya tukang bengkel juga udah seneng banget. Tumben lo muji, minta duit ya? Tapi ah, kok tahu aja sih? Nah, beres. Anak-anak, kerjakan dulu soal ini. Ibu mau keluar sebentar, ada urusan kecil, ya? Harus konsentrasi. Serius semua ya? Ayo pasti serius. Hei anak-anak, ada yang bisa mengerjakan soal di atas ini? Basuki, kau ngobrol terus kau. Kerjakan kalau bisa kau. Ah, babi ngolet. Alah, kau lebih bodoh daripada Basuki kau. Ah. Oh, ini dia. Gadis paling cantik di kelas ini. Olive. Murid paling teladan, paling pintar. Ibu bangga sama kau. Ayo, kerjakan kau di atas. Ayo. Kumbang. Mantap kali kau ya. Macam guru senior ku tengok. Hebat kau. Ini kakinya kurang atas. Ayo. Nah, baru begitu. Bagus ku tengok. Ini. Huts! All the small thing. Suker. Suping. Bu.
saat gue digampar. Harus gue akuin, mereka lebih punya nyali daripada gue buat nunjukin perasaannya kepada Olive. Kamu tuh gimana sih? Lah, yang gimana siapa? Lu mau ke kiri apa ke kanan? Hah? Mungkin... mungkin karena gue tahu Olive gak terlalu suka sama gue. Atau... malah dia sebenarnya juga suka sama gue. Jangan nyontek, Bu. Enhal. Kalian harusnya bisa seperti Olive. Bu, Olive kan cewek, kita cowok, ya nggak? Iya, Bu. Maksud ibu itu otaknya, Kumba. Oh. Gitu, Ma. Ah. Cinta, cua. Cua. Sia. Itu barang apa di tangan kamu? Oh, roti, Bu. Dibekelin mak saya sakit mah. Oh. Mau, Bu? Uyau, xixie. Iya. Lao shi, Yao Li, Kumbang yao wei bing ma? 他应该把面包吃了，可以吗？可以，公帮你吃吧。啊，吃吧。啊，倒了，不然病了，快点吃。 Kamu lagi. Apa kamu gak kapok? Kapok, Pak. Jangan dijawab, ini bukan pertanyaan. Sekarang, kamu harus berjanji. Janji pada Ibu Lydia. Bahwa kamu tidak akan nyontek lagi. Apalagi ini? Hah? Ngapain kalian? Jawab, ini pertanyaan. Ngapain kalian? Oh, Masya Allah. Nanti kok masalah kayak gini. Mau dibawa kemana bangsa ini? Aduh, ampun. Bapak sudah bayangkan. Pasti tidak cuma Kumbang yang melakukan ini. Mana Matahari? Otak tengah kalian menghadap Matahari. Dijemur. Ayo. Ayo, Ibu Lydia. Mereka kurang vitamin C di rumahnya ini. Vitamin cinta. Gembel, lu pada ngapain sih? Kita gak rela otak lu doang yang dijemur, Bang. Iya. Ntar lu yang paling pintar sendiri lagi di antara kita. Pak Roni, ya. Saya ada ide buat Kumbang. Ide apa, Bu? Oke, buat duluan deh. Buku-buku dulu. Oke. Okay. Bye.
Wendra. Ayo naik cepetan. Lu bisa berdiri di belakang. Enggak. Enggak. Orang yang lagi dendam itu enggak bisa dipercaya. Apaan sih? Gua enggak dendam. Justru gua mau bilang makasih sama lu. Kenapa? Ternyata lu perhatian juga sama gua di kelas ya. Ih, GR banget. Rif, lo enggak tahu kan, Rif? Di sini tempatnya nyaman. Kalau sepi bahaya. Gimana? Mungkin Babe bohong banget nih. Siap-siap dulu ya. Be, kemana nih? Kodugem. Kodugem siang-siang, Be? Sembarangan ngomong. Babe lo mau ke tempat Babah Liong. Mau ada makan-makan sambil karaokean gitu. Ngomong-ngomong. Kapan si Olip mau diajak kemari? Ya, Nyak. Kagak usah ngarep deh, Nyak. Olip tuh benci sama ayahnya. Di matanya Olip, Ayah kagak ada apa-apanya. Lo kudu tahu cara naklukin cewek. Gimana, Nyak? Cewek tuh demen cowok yang bisa jadi pahlawan. Emangnya Babe pernah jadi pahlawan buat Nyak? Bukan lagi. Nyak lo nih, kalau kagak Babe lamar, udah dikawinin tuh sama si Mamat yang kawin cerai 8 kali. Babe ah. Ya udah Babe jalan dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Ya. Jadi Aye kalau mau jadi pahlawan buat Olip, Aye kudu ngelamar Olipnya. Lu sampai ngelamar anak orang belum punya kerjaan. Mak minggat. Hubungannya sama saya apa ya, Pak? Kamu harus membantu Kumbang untuk mengejar ketinggalannya. Tapi kenapa saya, Pak? Bukannya itu tugasnya Bapak sebagai guru? Ya, betul. Tapi sekarang Bapak tugaskan kamu sebagai murid. Berat, Pak. Enggak ada yang berat, Olive. Kamu pasti bisa. Tapi ribet. Nggak, kamu bisa. Percuma sekolah ngangkat kamu sebagai murid teladan. Menang! Menang! Soal ini. Loh, soal apaan? Matematika. Kenapa gue harus kerjain? Udah kerjain. Besok dicek di kelas.
Nyet, 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 ntar dulu. Berhenti, 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 bentar. Nyet, gua udah punyanya. Nama band kita. Gimana kalau nama band kita? Sekali aja dong lo. Abdu and the Idiots. Tapi gua pengennya band kita tuh nggak standar. Pengennya band kita tuh pacarannya sama selebritis. Sekali aja lo. Misalnya kayak lu, Bas. Lu pacarannya sama BCL. Nah, lu Lil, pacarannya sama Rosa. Nanti si Kumak sama Mulan kok. Nanti biar gua sama Agnes Monica. Woi, woi, dengerin. Anjir berdua ya. Eh, dengerin. Keren ya. Iya, keren, keren. Nah, yaudah gitu dong. Pemotretannya gimana, apa segala macam. Mulu. Anjing dari mana lu? Anjing gimana aja lu, woi? Gimana? Gua udah nyiapin project buat akhir tahunan di sekolah kita. Apaan? Apaan, ya? Ada. Apaan? Lu apaan lu? Ya ini. Gua udah tahu kapan project kita bakal dikerjain. Malam-malam. Nyet, ada satpam kalau malam. Kagak, Nyong, pada ngecek. Jam 12 satpam udah tidur. Tenang aja. Kita kelarin dari malam sampai pagi. Beres kan? Cepet. Enggak. Pindah, pindah, pindah. Kelas dulu yuk. Mana? Mana apa? Itu loh, soal yang klasik kemarin. Oh. Nih, cepet. Apaan nih? Jawaban. Mana jawabannya? Itu jawaban. Bisa. Bang, bang, bang. Emang ngapain sih si Olif? Tahu mau nyiksa gua kali. Sedeng bego dia. Bang. Gak bisa, Pak. Kumbang gak bakal bisa. Dia tuh dasarnya emang udah gak niat belajar. Jadi mau diapain juga gak bakal mempan. Masa baru sekali begitu kamu sudah menyerah? Pikirannya tuh, Pak, masih kayak anak-anak. Gak dewasa sama sekali. Udah, mendingan tuh kita biarin aja dia gak usah lulus. Biar dia sendiri ngerasain aja akibatnya. Gak bisa begitu. Kita cari jalan lain. Bagaimana kalau kita coba dengan bahasa Betawi? Kalau gak bisa, kita coba juga dengan bahasa Mandarin. Kalau itu juga gak bisa, baru kita pakai bahasa bulan. Bahasa bulan? Iya. Bahasa romantis. Masa dia tidak tergugah dengan kelembutan? Oli. Oke, anak-anak, kita ketemu ya. Selamat siang. Iya. Nil, mana Nil? Cuma lu. Kumbang. Nih, kerjain lagi. Soal lagi? Iya. Dev, lu kan udah lihat sendiri. Otak gua gak nyampe ngerjain soal kayak ginian. Percuma. Ya makanya aku kasih buku catatan aku juga. Di sini rumusnya udah lengkap. Jadi tinggal kamu baca. Kalau emang kamu masih punya otak, harusnya kamu bisa ngerjain. Baba Liong buat syukuran. Seumur umur ayah belum pernah lihat si Kumbang belajar. Sambut setan kali itu anaknya. Kok setan? Ini ada setan yang suka belajar. Setan teladan. Thank you.
Ih, Jepang. Pinjam dong. Baru ya? Iya. Udah sini, gue pinjam dulu bentar. Lu makan aja sono. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Iya, yeah, boleh. Cuman dua. Hah? Cuman dua soal yang dikerjain. Iya, gue ketiduran. Sorry. Apa sih, Bang, susahnya? Tinggal buka bukunya, belajar, terus kerjain. Apaan sih? Apa susahnya tinggal buka bukunya, belajar, terus kerjain? Gue ngantuk, terus ketiduran. Eh? Ya, ngerti. Kamu ngantuk, kamu ketiduran. Fine. Bagus. Eh! Lu kenapa sih? Kok banget nyuruh gue belajar? Kenapa? Karena kamu tuh sebenarnya bisa. Tapi kamu gak mau. So tau lu. Kata siapa ya? Hah? Ya kamu gak dengar aku barusan ngomong. Kamu tuh pengecut. Kamu gak berani berjuang. Kamu yang milih untuk jadi orang kalah. Dalam banget ya bahasa lu ya. Eh. Mana buktinya? Kalau gue tadi apa? Pengecut, mana? Jaga tuh mulut. Jangan asal nuduh. Nih, buktinya. Kamu tuh gak pernah dewasa. Gak bisa nentuin mana yang penting, mana yang enggak buat hidup kamu sendiri. Aku nyerah. Gak ada yang bisa nolongin kamu kecuali kamu sendiri. Nil, Daniel! Daniel, ketemu ngain, Nil! Olive, lo nangis. Lo kenapa? Cerita sama gue. Gue kesel. Ada ya orang, udah belagu. Keras kepala tuh kayak batu, tau gak? Kalau ada orang tiba-tiba berubah jadi baik, itu maksudnya apa ya, Be? Itu namanya ada udang di balik batu. Udang ya, Be? Tapi yang ini kayaknya bukan udang, Be. Kalau yang tulus ada kagak, Be? Ya. Liv, lo kok belum ganti baju sih? Pak Roni lo yang gantiin. Gue herannya kenapa Pak Roni itu semangat banget gantiin Pak Agus. Padahal gue pikir hari ini kita bakal bebas pelajaran olahraga. Senang-senang juga gue. Nyari apaan sih? Celana olahraga gue nggak ada. Coba cari dulu. Kayak ketinggalan di rumah deh tadi. Ini apa? Jatuh celana lo. Ini buruan ganti. Tungguin di lapangan. Udah, ayo buruan ganti, yuk. Ini kayak bukan celana gue deh. Masa sih? Longgar banget. Kita latihan 100 meter. Lari cepat. Sprint. Dan kalian harus bangga. Karena hari ini kalian dilatih oleh seorang guru bekas juara PON, Bapak Roni.
Ayo siap. Pak, Pak, dulu, Pak. Kumbang, kumbang, Pak. Kumbang belum, Pak. Mana dia? Kumbang. Hadir. Hadir, hadir, hadir. Sini. Sini. Mana celana olahraga? Tinggalan, Pak. Kamu meremehkan pelajaran ini. Artinya kamu meremehkan Bapak. Maaf, Pak. Kali ini tidak ada maaf buat kamu. Sini. Sini. Buka celanamu. Hah? Buka. Kamu lari keliling lapangan ini. Jongkok. Jangan berhenti, lari terus. Ngajarin gue tuh harus sabar. Kalau mau diajarin harus serius. Kalau mau ngajarin gue harus senyum. Kalau nggak ngerti harus nanya. Oke. Okay. Kita ketemu mulai besok setiap hari pulang sekolah. How are you, Shia? Cia-cia. Cia-cia. Oh ya, jangan lupa dicuci tuh. Tampaknya aku. Kalau kamu tanya aku sama cowok paling baik ya aku. Kalau kamu tanya aku siapa lelaki yang paling mencintaimu, sudah pasti jawabannya tidak lain tidak bukannya aku. Kalau kamu tanya aku siapa cewek paling cantik ya kamu. Kenal, hai. Wow, banyak. Eh, tuh banyak. Mas siapin buat lo, biar otaknya jadi kinclong. Udah diminum. Ah, kok bisa ya ini? Ya. Cari lagi, sudah cukup bagiku hanya kau satu-satunya. Hey, cinta. Apa sih yang mau ngajarin lo, Pak? Wajah kumbang! Wajikuan! Cikuan! Ayo! Itai cao le! Sencai cijian lo! Rencia cui cao! Apa sih? Kagak ngerti gua! Bego! Berisik! Berisik udah jam 10 malam! Aduh, Baba Liong!
Baba Liung lagi karaokean juga berisik. Eh, itu mah lain nih. Itu mah gua menghibur. Kagak kayak lo teriak-teriakan lo. Jinping. Wajak kumbang. Wajak kenan hai. Wajik kuat-kuat. Saya mau pergi ke pasar. Woyau cepat. Hei, cepetan woy. Cepetan deh. Bentar. Hey, Yuriko. Yuriko, Yuriko, mau diajar bentar gak? Entah kenapa melihat Olive perasaan gue nggak seperti biasa. Apa jangan-jangan gue udah jatuh cinta sama dia ya? Kalian tuh nilainya selalu hancur. Bang. Lumayan kali ini ya. Iya dong. Belajar lagi yuk, mau nggak? Ayo, ayo. Itu di buku lu banyak gambar kupu-kupunya. Oh, ya lucu aja. Cuma lucu? Ya, nggak juga. Segala sesuatu yang indah itu butuh proses. Kayak kupu-kupu. Dari bulat, dia jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Dia juga ya? Kumbang apa ya prosesnya? Kalau kamu, kenapa kumbang? Karena gue laki-laki. Ya emang kamu laki-laki. Iya, jadi tuh gini. Dulu, babe gue udah nyiapin nama kembang. Kalau yang lahir, cewek. Eh, yang brojol, cowok. Dia gak mau ribet, cuma diganti dari U ke E gitu. Dari E ke U, kumbang. Dari kembang gitu. Berarti banget ya babe gue ya. Thank you.
kenapa? Enggak. Gua gak pernah ngeliat lu selepas ini aja. Kayaknya gua benar-benar jatuh cinta sama Olive. Gua nggak tahu. Apa gua bisa memendam perasaan gua terus ke Olive? Yuk. Jawaban saya salah semuanya. Kau sudah lihat nilai ulanganmu kan? Sekarang ikut ibu ke kantor. Yang lain jangan ada yang ribut ya. Ayo Gumbang. Gumbang. Jadi kamu nyontek sama siapa, Kumbang? Bayangkan, Pak. 80% betul semuanya. Ayo, ngaku kamu. Pak, saya nggak nyontek, Pak. Saya ngerjain sendiri. Jangan bohong, Kumbang. Bapak mohon kali ini kamu harus jujur. Kamu nyontek sama siapa? Saya nggak bohong. Kalaupun saya emang salah, saya ngaku kok. Saya nggak takut dihukum, Pak. Dengar, dengar dulu ya, Pak. Dengar ya. Si Kumbang ini nilainya tidak pernah lebih daripada 6. Kalau ini tiba-tiba jadi... Sudah. Semua... Bu, tadi kan begini saja ya. Bikin soal baru buat dia. Hah? Cocok? Nggak apa, Pak. Nggak perlu, Pak. Saya memang nyontek. Bodoh. Kurang ajar. Dan saya gak akan pernah bisa berubah. Dan gak akan pernah bisa. Permisi, Pak. Ini. Makin curiga aku ini, Pak. Betul. Kumbang. Aman nih, sikat ya? Sikat, bang. Gambar yang waktu itu bang, keluarin bang. Yang kemarin udah nggak ada, gua ganti ini ya. Buset, bang lu serius bang? Hah? Iya. Emang kenapa coba deh? Wah, gawat nih. Apa? Takut. Ayo dong. Masa takut? Udah ya, hajar. Pas dulu aja, pas dulu deh. Biar semangat kita. Di sini. Terima kasih.
Jo, anak-anak pada heboh loh ngeliat gambar kita. Serius loh, serius gua. Belum, Nyong. Yang gua tungguin reaksinya Pak Roni sama Bu Tarigan. Aduh, tapi kalau mereka tahu kira-kira kita bakal dikeluarin gak ya? Bodoh amat dikeluarin. Kurang apa peduli. Apaan sih lu, Liv? Kalian tuh gila ya? Datang marah-marah lagi, mens lu. Kalian kan yang bikin gambar kayak gitu di atas atap? Wih, bukan. Terus siapa lagi? Yang berani kan cuma geng kalian. Yee, mana buktinya coba? Bang! Barangan aja sekolah. Kamu tuh mikir gak sih? Kalau misalnya kamu dikeluarin dari sekolah gimana? Pak Roni tuh udah ngasih kesempatan buat kamu. Kesempatan apa sih, Liv? Hah? Kesempatan apa? Percuma gue udah belajar sampai mampus. Mereka gak ada yang percaya sama gue kok. Ya kamu buktiin dong sama mereka. Tapi gak kayak begini caranya. Ngapain, Liv, gue buktiin? Ngapain? Mereka tuh udah ngecap gue aneh-aneh. Percuma juga gue buktiin. Ngapain? Kamu salah, Bang. Pak Roni tuh serius waktu dia bilang dia mau kasih kamu kesempatan. Buktinya, dia suruh aku buat ngajarin kamu. Jadi, lu ngajarin gue disuruh sama Pak Roni? Awalnya iya, tapi pantes, aku... Liv. Pantes lu jadi baik sama gue. Perhatian sama gue. Ternyata lu disuruh ngajarin gue sama Roni. Hebat lu. Lu hebat, Liv. Bang! Bang! Masalah kamu tuh apa sih sebenarnya? Emangnya kenapa kalau misalnya aku disuruh buat ngajarin kamu? Kamu kira gampang buat tahan ngajarin kamu? Gampang buat ngadepin kekanak-kanakannya kamu? Gak. Emang gak gampang. Makanya, lu gak perlu ngajarin gue lagi. Kelar kan masalah? Siapa pelakunya? Tidak ada yang mau mengaku? Olif? Ya, Pak. Kamu sebagai siswa cerdas dan jujur. Bahkan di sekolah ini kamu dianggap siswa teladan. Siapa pelakunya, Olive? Saya nggak tahu, Pak. Baik. Kelas ini saya skors. Tidak ada pelajaran di kelas ini sampai ada yang mengaku siapa pelakunya. Saya pelakunya, Pak. Akhirnya ngaku. Kamu sendiri? Sendiri, Pak. Kalau begitu, kamu ikut saya ke kantor. Tapi kamu ucapkan selamat tinggal buat teman-teman kamu di sini. Karena hari ini hari terakhir kamu di sini. Ayo ucapkan. Bukan cuma Kumbang pelakunya, Pak. Iya, Pak. Saya juga, Pak. Lengkap sudah. Pat Brandal akan keluar dari sekolah ini. Mereka nggak bersalah, Pak. Mereka itu cuma nunjukin ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan yang tidak adil, terutama Kumbang. Kumbang nggak pernah nyontek, Pak. Nilai matematika dia kemarin murni hasil kerja dia sendiri. Benar, Pak. Saya saksinya. Saya sering melihat Kumbang dan Olive belajar sepulang sekolah. Kayak yang disuruh sama Pak Roni. Benar itu. Bukannya kamu bilang kamu menyerah, tidak mampu mengajar dia. Iya, benar, Pak. Tapi setelah itu saya memutuskan untuk mencoba lagi. Dengan niat saya sendiri.
Kalau memang dia jujur, kenapa dia tolak soal yang baru? Dia itu gengsi, Pak. Gengsi? Tapi sebenarnya dia mau kok. Iya, Pak. Saya mau, Pak. Jika nilai saya jelek, saya rela dikeluarkan dari sekolah ini, Pak. Karena memang saya tidak pantas. Bukan cuma kamu. Kalian berempat ini. Masih frustasi? Mau cari mati? Enggak. Mau minta tolong. Buat apa? Minta tolong buat diajarin lagi. Gimana, Bu Guru? Masih mau ngajarin nggak? Ibu Tarigan nggak bakal ngasih jenis soal yang sama. Jadi, kamu harus kuasain beberapa materi yang lain. Dia bakal ngeluarin soal kayak gini. Kenapa lu masih percaya sama gue? Misalnya, Liv. Kamu tuh mau belajar atau enggak sih, Mbak? Waktu itu udah mepet. Ya, gue cuma pengen tahu aja. Gak semuanya bisa dan perlu dijelasin. Sekarang kita mau belajar atau mau curhat? Belajar. Murid baru enggak? Boleh. Ingat ya, kalian tidak bisa menyuntik dan berkisah. Karena ibu akan terus awasi kalian. Hati kerjakannya, teliti, dan konsentrasi. Gimana? Kamu dapat 9? Hari itu, semua jadi beda. Rasanya sekolah jadi lebih indah dan penuh warna. Mungkin karena kami berubah, mungkin juga karena Olive jadi bagian dari kami. Bersama Olive, waktu berjalan lebih cepat daripada yang kami kira. Mungkin ini saat yang paling tepat buat ngungkapin perasaan gua ke Olive. Olive,
Gua mau ngomong sesuatu sama lu. Gua... Bang, aku mau ke Jerman. Ke Jerman? Iya. Ini emang udah direncanain dari dulu sama mamaku. Jadi aku bakal kuliah di sana. Lu keren banget, Liv. Lu hebat banget. Gua yakin lu jadi mahasiswa paling hebat di sana. Bang. Gua udah ngebayangin. Waktu lu pulang lagi ke Indonesia, lu udah berubah. Lu jadi orang paling keren. Lu udah gak sebanding lagi sama kita, Liv. Apalagi sama gua. Gua aja belum tahu mau jadi apa. Enggak, Bang. Liv. Gua bangga sama lu, Liv. Bangga. Gua senang banget punya teman kayak lu. Sejak hari itu, gue gak ketemu Olive lagi. Tepatnya, gue emang hindar. Liv, gue punya sesuatu buat lo. Kupu-kupu. Aku juga ada sesuatu buat kamu. Apaan? Gua gak tahu harus berbuat apa. Ngomong apa? Kumbang. Kupu-kupu. Berat buat gue natap matanya dan menyadari kepergiannya. Lo beres lo. Babe sama Nya udah seminggu ini perhatiin. Lu betah banget nongkrong di toilet. Lamun aja. Kenapa sih lu? Kagak ada HP. Ayah cuma lagi pengen nyendiri aja. Soal si Olive. Nya lu udah cerita. Nya lu nguping waktu teman-teman lu datang kemari. Jadi lu sedih. Si Olive mau ke Jerman. Kagak baik ngebohongin diri sendiri. Jatohnya ntar makan hati. Temuin aja si Olive, Bang. Kan kasihan dia. Lo jangan mikirin perasaan lo sendiri aja. Perasaan perempuan tuh kudu lo pikirin juga. Nih ya. Kalau kita cuma mikirin perasaan kita aja, Bang. Perkawinannya sama babe lu nih kagak mungkin bertahan segini lama. Jadi laki-laki tuh hatinya kudu gede. Kayak buah nangka. Jangan mengkeret. Kayak buah kurma. Cuma. Aduh, mau gua klik, dorong. Ah, yang bener masa dorong? Kodok lagi nih monyet. Udah deh, dorong. Bawel aja, dorong. Masa dorong lu telat gue. Ah, udah dorong, udah. Biar cepet, jangan banyak ngomong. Dorong.
naik taksi aja. Makasih. Bang. Lu lama banget. Bang. Ya, Bang. Ya. Kumbang. Jadi cabut. Lu sini gak kira ini. Lu aja. Udah ganti sih. Enak aja lu mau buka. Gambar. Ya elah, siapa tau buku nyala. Woi. Woi. Sorry, gue telat. Aku udah harus pergi, Bang. Liv, tadi tuh gue udah naik mobil Abdu. Mobilnya mogok. Waktu gue mau nyari taksi, gue kecipratan sama mobil orang. Jadi begini deh. Sorry ya. Liv, serius gue gak bohong kok. Apapun alasan kamu, kita udah gak ada waktu, Bang. Aku harus pergi. Liv. Liv, tunggu dulu, Liv. Kasih gue waktu buat ngejelasin. Kamu tuh gak berubah, Bang. Masih kayak anak kecil, tau gak? Semuanya harus ikutin maunya kamu. Begitu kamu tahu aku mau ke Jerman, kamu tiba-tiba ngilang kayak gitu aja. Aku gak ngerti lagi deh sama kamu. Liv, sebentar. Kasih gue waktu. Enggak, Bang. Kamu udah gak perlu ngomong apa-apa lagi. Sekarang aku yakin, kalau pilihan aku buat ke Jerman dan gak ketemu kamu lagi, itu pilihan yang terbaik buat aku. Lupain aku, Bang. Karena aku udah nyerah sama kamu. Gak apa-apa kalau lo mau nyerah, Liv. Ya pasti gue gak bakal nyerah buat lo. Sosok hero kayak gitu. Udah tahu gak bisa berenang. Mau mati kamu. Jangan ibu. Anggap aja ini kenang-kenangan dari SMA. Pernah ada kumbang yang ngasih kupu-kupu ke lu. Gua gak pernah yakin apakah gua udah ngelakuin hal yang tepat buat gak ngomong cinta ke Olive malam itu. Tapi yang gua tahu, gua memang bukan laki-laki yang tepat buat Olive. Gua cuma bisa melihat Olive melangkah pergi malam itu. Dan sejak itu, gua gak pernah melihat Olive lagi. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa sudah 8 tahun semuanya berlalu. Halo, kamu udah siap? Udah datang. Belum sih, tapi kamu udah harus siap-siap di depan. Yuk, aku tunggu di bawah ya. Apapun akan gue lakuin buat ngedapetin kesempatan itu lagi. Gue udah siap, yuk!
Oke. Aku siap sekarang. Gak ada yang banyak berubah dari kami. Ya, kecuali kami sudah menjadi lebih dewasa. Kita masih bersahabat. Kita masih sering bersama-sama. Dan malam ini, kita akan datang ke pesta ulang tahunnya Olive. Olive baru saja balik dari Jerman. Dan gue udah siapin kejutan buat Olive. Ini mungkin kesempatan gue yang terakhir. Atau selamanya gue gak akan pernah bisa ngelakuin ini lagi. Dengarlah sayangku, tiada yang lain saat ini. Engkaulah yang ada di hati. Selamanya hanya dirimu. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati. Aku menunggu. Cepetan. Aku hadir dalam mimpiku. Nyali kayak lo.
Kamu tuh. Akhirnya gue ngelakuin sesuatu yang gak pernah gue sesalin seumur hidup gue. Seperti yang Babe bilang, hati gue itu sekarang sudah sebesar buah nangka, gak lagi mengkeret seperti kurma. Apapun yang menjadi pilihan Olive, selama itu membuatnya bahagia, gue juga akan ikut bahagia. Paling cantik di kelas ini. Pikir kamu udah bisa lupain dia. Iya, Rey. Tapi aku mau bahagia. Aku juga gak akan bisa hidup sama orang yang gak cinta dan bahagia sama aku. Apa susahnya tinggal buka bukunya, belajar, terus kerjain soalnya? Gue ngantuk, terus gue ketiduran. Cut. Kamu gak berani berjuang. Kamu yang milih untuk jadi orang kalah. Aja. Ini kenang-kenangan dari SMA. Pernah ada kumbang yang ngasih kupu-kupu ke lu.
jawabannya apa tuh Pak Guru? Hah? Apa Pak jawabannya? Akan aku berikan.